Pertama-tama kita update Facebook yang terbaru dulu dari Play Store ya guys. Setelah update kita buka titik tiga di sini, terus pilih lihat lainnya dan di sana ada avatar guys. Di bawah ya di situ langsung muncul ke pembuatan. Dari yang hitam sampai yang kulitnya putih guys, dan saya milih yang sawo matang guys. Oke. Nah, kemudian kita pilih rambut guys. Ada yang pendek, sedang dan panjang guys. Tinggal pilih mana yang suka. Panjang bisa ditarik ke bawah ya. Nah, pendek ini guys. Ini sedang, bisa wanita juga nah guys. Yang panjang guys. Nah, bisa yang pilih wanita guys. Ini yang panjang guys. Jika sudah, klik selesai. Selanjutnya klik guys. Nah, bisa dipilih untuk komentar guys. Di sini pilih posisinya mau di samping, di tengah atau berdiri guys. Semuanya ada. Oke. Dan langsung digunakan.